Yang belain nih 5.000 kan yang pokoknya. Kau baru jamuh dah. Yang kita periksa ini adalah kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4, roda 6. Kemudian senjata api baik senti laras panjang maupun senti genggam. Untuk motor pertama kelengkapan surat-suratnya itu, surat pengemudi sama surat kendaraannya. Apakah itu masih berlaku ataukah sudah mati ya? Kalau misalkan mati berarti harus diperpanjang. Kedua, masalah kelaikan pakai dari kendaraan itu. Kalau misalkan kendaraan itu kita nilai bahwa ini harus ada perbaikan, ya kita perbaiki. Sama, jadi juga ini juga termasuk surat-surat yang kita cek sebulan 4 kali. Nah, cuma ini kita hadirkan semuanya dalam rangka kesiapan Polresta ini untuk menindaklanjuti kebijakan Kapolri yang baru.